Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten kepulauan yang terletak memanjang di bagian paling barat Pulau Sumatera dan dikelilingi oleh Samudra Hindia. Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari serangkaian pulau non-vulkanik dan gugus kepulauan itu merupakan puncak-puncak dari suatu punggung pegunungan bawah laut. Suku Mentawai, sebagai penduduk utama di kabupaten ini, secara garis besar masyarakat ini tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang asal-usul mereka. Walaupun ada di antara mereka yang mengenal beberapa mitologi yang kadang agak kabur dan sukar dipercaya, masyarakat setempat menyebut negeri mereka dengan nama Bumi Sikerei. Sebahagian besar penghuni pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari Pulau Siberut. Masyarakat suku Mentawai secara fisik memiliki kebudayaan agak kuno, yaitu zaman Neolitikum, di mana pada masyarakat ini tidak mengenal akan teknologi pengerjaan logam, begitu pula bercocok tanam maupun seni tenun. Daerah ini memiliki potensi alam yang banyak. Selain dalam bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan, daerah ini memiliki potensi untuk menjadi daerah kawasan wisata. Hasil laut merupakan salah satu potensi yang terus dikembangkan di kabupaten ini, terutama ikan kerapu yang laku untuk diekspor. Kepulauan Mentawai, sebagaimana juga pulau-pulau di depan Sumatera, mulai dari Simelu, Pulau Nias dengan banyak pulau-pulau sedang dan kecil di sekitar itu dan juga di selatan Enggano, itu sama kira-kira keadaannya, yaitu merupakan bagian dari pinggiran lempeng Eurasia yang kemudian bertumbukan dengan lempeng Indo-Australia. Jadi posisi Mentawai tadi dekat dengan gempa dangkal. Kemudian ada dampak lain dari itu, yaitu bisa berpotensi pula timbulnya tsunami sesudah gempa terjadi. Inilah Pak, bekas puing-puing rumah kena tsunami inilah. Rumah-rumah yang kena tsunami, tinggal-tinggal pendasi-pendasi. Begitu juga ini jalan rabat ini, rabat beton ini. Sudah habis terapa semua. Terkena dampak tsunami, inilah tinggal-tinggal puing-puingnya aja lah kayak gini juga. Enggak ada lagi, semua habis total. Arah air di hari itu Pak, kami bukan langsung dipukul ombak dari laut, tapi arah laut itu dari sana Pak. Dari arah kampung sebelah sana, Gogoa, berputar air itu, berputar, maka puing-puing rumah itu semua larinya ke sana semua Pak, ke ujung sana, ke arah ke laut. Ini lokasi rumah kita di sini Pak ya. Jadi sungai ada di sana Pak, di samping sana, sungai. Ada sungai kecil untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk tempat mandi, tempat cuci, ada di samping sana, Pak. Nah, di sini kebun, perkebunan apa, ladang kita, cengkeh, pisang, kelapa, adalah di sini, di atas ini. Kami sedang tidur. Tahu-taunya datang apa, gempa. Bu, ada gempa Bu, aku nak gempa datang Bu. Oh iya, saya bangun. Dek, iya Mak, tolong ambil adik kita nak, dia po di dalam. Aku bilang, iya ya Mak, kami tunggu. Lama banget, ayo Dek, tunggu Mak, katanya. Ombak datang, ayo Dek, ombak datang. Iya, Mak.
keluar adek, kami mau lari-lari ke atas. Ayo dek, cepat, jangan tinggalkan adek. Iya bu, katanya. Sampai di sana kami menangis. Nangis terus karena memikir anak. Kami selamat, dengan suamiku selamat. Kita di dalam pembangunan Mentawai itu, kita usahakan jalan poros yang memotong di Pulau Mentawai itu. Sehingga diharapkan tidak terjadi pemukiman-pemukiman yang di pinggir-pinggir pantai, yang memang daerahnya indah. Daerahnya indah, dengan jalan-jalan di pinggir pantai itu memang nanti akan terjadi pemukiman-pemukiman. Dan itu sangat berbahaya sekali dengan adanya tsunami. Sehingga diharapkan dengan jalan di punggung Pulau Mentawai itu, diharapkan penduduk akan tinggal di sana. Kita juga harus disiapkan untuk membangun jalan-jalan evakuasi, terutama daerah-daerah yang sangat-sangat rawan terhadap gempa dan tsunami. Memang ada rencana pemerintah, semenjak kami kena dampak tsunami, dipindahkan kami, diahlikan ke di lokasi di dalam, jauh dari jangkauan permukiman kami yang lama sekarang ini. Kami tidak mau, Pak. Karena tidak mau kami pikirkan, kehidupan kami adalah di sini. Jadi bagaimanapun kami sudah kena dampak tsunami di sini, tetap kampung ini kami pertahankan, Pak. Kami tetap mau tinggal di sini. Kami dulu kena dampak bencana di kampung dekat pantai. Kami kena bencana di situ, habis total, kalau harta benda itu habis, nggak ada yang tertolong. Tapi namun nyawa manusia kami, istilahnya teman-teman dan keluarga, selamat semua. Ketepatan, Pak, di kampung kita yang lama itu gunung di belakang rumah itu tinggi. Nah, jadi kita kesitulah larinya, fokusnya ke yang tinggi itulah, ke gunung di pohon-pohon cengkeh yang ada di kebun itu. Disitulah kami lari ke belakang rumah itu. Jadi kami malam itu bertahan, hari pun cuaca nggak mengizinkan, hujan terus. Itulah kami berteduh di bawah pohon cengkeh itulah satu malam itu. Nah, itulah Tuhan belum mengendaki, masih mengasih jalan, maka kami bisa selamat semua gitu. Kita juga harus memikirkan, kalau mereka itu pindah ke daerah relokasi yang jauh dari pantai, padahal sementara ini sebelumnya mereka itu kena bencana adalah hidup di pantai yang dengan produksi ikan kerapunya yang tak sangat bisa diekspor itu, hasilnya di sini. Nah, sehingga jangan sampai nanti apa relokasi yang kita siapkan di daerah jauh dari pantai itu nggak ditempatin oleh masyarakatnya. Memang kita sebelum bencana, kita sudah merencanakan membangun pemukiman baru di sini. Tetapi karena disebabkan rumah kita yang di bawah itu masih bagus, jadi kita belum ada rencana pindah ke sini, ke kampung baru. Tapi setelah tsunami datang, baru masyarakat kita semua dengan kepala dusunnya, dengan ada juga teman-teman kita dari ECM mengajak kita ke sini, ke tempat pemukiman baru. Walaupun masih ada gantung-gantung pembangunannya, tapi walaupun seperti itu, kami akan lanjutkan sampai selesai, walaupun secara swadaya masyarakat.
mata pencarian Pak saat seperti ini kami sangatlah masih apa dikatakan itu ekonomi masyarakat kita belum pulih. Kami masih sangat kekurangan soalnya kita dari bencana ini kita dari nol. Waktu kejadian itu, malam itu, kita punya rumah di Sikakap. Sekalian ada anak kita pun sekolah di Sikakap. Jadi karena kita mengamankan keluarga, saya kejar ke Sikakap. Malam kejadian itu, pagi saya kejar ke Sikakap, membawa keluarga ke Sikakap, mengamankan keluarga. Nah, begitu juga saya pun sudah minta izin sama Pak Kepala Dusun. Pak Dusun, tolong perhatikan masyarakat kita dulu di sini, biar saya pergi ke Sikakap, ke kecamatan, melapor kepada Pak Camat bahwa kita kena dapat bencana. Rupanya jawaban mereka lain. Apa jawaban mereka? Bagaimana di situ? Ada yang meninggal. Jadi saya bilang enggak ada, Pak. Kalau enggak ada yang meninggal, tolonglah Pak sabar dulu. Meninggal dulu kita tolong, katanya. Jadi saya jawab, Pak. Kalau yang meninggal itu Pak kan enggak bisa hidup lagi. Anak-anak sekarang di Tumale di kampung kami itu yang penting kita amankan. Ke tepi pantai karena kami mengumpul kelapa dulunya agak sulit, paksa kami turun ke bawah ya, masuk kapal dekat itu. Datang masa gempa tahun yang lewat ini, itu makanya kami mencari tempat lokasi baru untuk memukul masyarakat. Tidak ada yang mau mengorbankan, terpaksa saya yang mengorbankan, sedangkan saya ini bukan duluan masuk di sini, tapi orang belakangan, Pak. Tapi karena tidak ada yang mau, yang tidak ada yang rela mengorbankan tanah untuk memungkinkan masyarakat, paksa saya korbankan seluas inilah, Bapak Sudara Tembok. Nah, inilah caranya, Pak. Jadi kami mengadakan perum, sah, ACC semua, makanya kami datang di sini untuk merambas, membersihkan, mengumbang kayu. Sampai sekarang, dibagi-bagi per kakak seluas 15 x 20 meter. Itu satu buah rumah. Jadi bagi-bagi semua. Jadi sekarang sudah mencukupi semua. Masih ada lagi yang kosong. Sekitar 5 hektar ada. Ya, sampai di atas tanah kan, tanah kita gitu. Jadi sudah saya ibahkan seluruhnya. Yalah, itulah kita pun belum bisa menentukannya. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana caranya. Tapi kami harapkan di sinilah tempat kami. Kalau di mana-mana di tempat lain kan jauh menjangkau kebun. Lebih baik kami diam di tengah. Ya, kebun kami ada di atas, ada di bawah, kan? Kami di tengah. Ah,
Nah, perumahan kan diperlukan masyarakat tahu sendiri tanahnya seperti apa, bentuk lokasinya seperti apa, dan budaya lokalnya seperti apa, sehingga rumah itu adalah ditempatin oleh masyarakat itu sendiri. Nanti kalau dibangun oleh provinsi misalnya, atau apalagi oleh pusat, itu mungkin tidak sesuai dengan keinginannya orang Mentawai sendiri. Jadi kita harapkan masyarakat itu berperan di dalam membangun rumahnya sendiri, untuk rumah. Kemudian untuk pertanian, pertanian yang cocok di sana itu apa? Jadi berilah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Mentawai itu. Kita bangun sekarang kelompok masyarakat KNPB namanya, KNPB yang ada teman-teman kita dari IDEP memberikan satu pelatihan, maka itu kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang datang untuk memberikan satu solusi, memberikan petunjuk, memberikan jalan bagi kami. Itulah, mulai dari situ kami sadar bahwa kami harus menyediakan tempat jalan evakuasi, tempat pengungsian. Program kami, pertama program kita untuk membangun jalan yang dibantu oleh tim dari IDEP, dan yang mendanai semua adalah IDEP. Makanya terjadilah seperti ini pembangunannya. Rencana kita mau membikin atau merapat jalan untuk tempat, untuk jalan masyarakat mengungsi ke hutan. Maka itulah masyarakat kita bisa menyelamatkan diri. Sebelum ada pelatihan, Pak, kami tidak tahu apa artinya tsunami. Kita dari lembaga-lembaga yang terkumpul beberapa di Sumatera Barat, kita berkumpul dan fokus kepada penanggulangan bencana. Konsepnya dibangkitkan dari masyarakat sendiri, artinya sifat kegotong royongannya yang dimunculkan. Artinya masyarakat bekerja, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan, itu memang tidak harus mesti ada bayaran baru mereka bisa kerja. Artinya bagaimana masyarakat Tumalai ini bisa kembali bangkit, bisa kembali melakukan kegiatannya sehari-hari seperti pada kampung lama yang sebelumnya. Mulai mengajar sejak dari tahun 2006. Jadi ibu kebetulan suami di sini, ya. Jadi kesempatan ada guru-guru yang mencari, karena di sini kekurangan guru, jadi dicarilah yang ada pengalaman gitu. Jadi kebetulan saya ada di sini. Saya satu ditetapkan di sini. Harapan ibu, semua anak-anak
biar bisa maju lah gitu. Ya semoga anak-anak di sini kan bisa apa bertitel lah gitu. Harapan masyarakat adalah bagaimana ini juga tidak hanya sekedar pelatihan. Artinya adalah kegiatan untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya sehingga pemahaman-pemahaman pada saat terjadi bencana, pada saat kesiapsiagaan ini selalu mereka ingat dan selalu mereka praktekkan. Paling tidak mungkin kita berikan dampingan, kita berikan pelatihan sebulan sekali supaya ini juga tidak lupa dan tidak panik, menjadi panik. Yang menjadi harapan kami masyarakat, mudah-mudahanlah pemerintah mau memperhatikan kami di sini supaya perekonomian kami akan pulih kembali. Harapan kami begitulah, supaya masyarakat kita kembali seperti dulu. Pendidikan kebencanaan akan diarahkan untuk mendorong peran serta warga masyarakat yang berada di area rawan bencana agar memiliki kesadaran akan penyuluhan dan perhatian terkait kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana alam. Sudah sewajarnya masyarakat lebih secara intensif mendapat perhatian soal kesadaran bencana agar semua warga masyarakat bisa terlindungi secara optimal. Semangat manusia tidak akan pernah berakhir ketika dikalahkan. Semangat itu berakhir ketika manusia harus menyerah. Warga Dusun Tamale mungkin saja dikalahkan oleh kebesaran tsunami, tapi mereka tetap memiliki semangat untuk membangun harapan kehidupan baru di masa depan ketika bencana telah berlalu.